Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadun rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tajma'una biha alaihi jisman wa ruhan yaqzatan wa manaman hillan wa tirhalan dunya wa akhiratan ya rabbal alamin wa ala alihi al-afhar wa ashabihi al-akhyar wa sallim tasliman kathira amma ba'd. Al-Quran Mahadidari Ulum Lido Al-Asri, yang mudah-mudahan di sore hari ini menjelang maghrib semuanya mendapatkan rahmat dan ma'unahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kalimat yang patut kita hembuskan di dalam hati kita, karena tidak ada kalimat pujian yang Allah cintai selain kalimat Alhamdulillah. Tidak ada hamba yang mewiridkan, menzikirkan kalimat Alhamdulillah kecuali Allah akan tanamkan mahabbahnya di dalam hatinya. Maka 7 tahun milad pesantren ini adalah satu kalimat tahmid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah sampai detik ini masih merahmati kita, masih memberkahi kita, masih melindungi kita. Dan mudah-mudahan semua rahmat, keberkahan dan ma'unah itu betul-betul menjadi tameng kita yang berbuah, ya, berbuah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirinul hadirat, para asatidah, para santriwan tahfidzul Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, 7 tahun milad pesantren ini adalah betul-betul bentuk kesyukuran kita setelah kita menghargai betapa mahalnya sebuah umur, betapa mahalnya sebuah waktu yang berjalan yang tidak akan pernah kembali ke belakang. Rasanya mustahil dan mustahil tidak diterima akal kalau ada seseorang, apapun itu yang digambarkan dalam film-film, itu bisa kembali kepada masa lalu dengan timeline-nya apa gimana. Mustahil. Karena itu kesyukuran ini, mari saya mengajak diri saya pribadi dan semua para asatidah, para santri, untuk kita bisa mensyukuri dengan apa? Dengan menghargai, menghormati betapa mahalnya umur kita ini, wabil khusus umur pesantren ini yang sudah sampai pada umur yang ketujuh. Itulah hikmah mungkin kenapa Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersumpah dengan waktu. Waktuha wal laili idza saja wal asri wal fajri. Tidak ada hikmah dari itu selain kemudian Allah memberikan pelajaran kita bahwa ayo sebagai makhluk hargai bahwa semua waktu itu adalah ciptaannya Allah. Allah menciptakan waktu ini untuk makhluknya, untuk kemudian makhluknya itu bisa menghargai semua waktu itu. Ya. Dan jangan kita mencela dan menghina dari waktu yang sudah Allah berikan kepada kita. Yakin kullun muyassarun lima khuliqalah. Yakin bahwa hari ini di umur kita yang 7 tahun sudah pesantren ini, dan umur kita yang mendekati, ya mungkin ada yang
18 ya. Paling tinggi santri kayaknya 17-18. Umur ustadz yang sudah mendekati 40. Ini patut itu kemudian kita bersyukur kepada Allah bahwa sampai detik ini Allah masih memberikan waktu itu ya, untuk kemudian terus berkembang dan berkembang. Tidak ada yang kita harapkan dari tahun ke tahun selama umur ini terus bertambah selain daripada keberkahan. Dan dengan umur mahat yang 7 tahun berjalan ini, mudah-mudahan menjadi pesantren yang mabruk ya. Daimal mabruk, selalu diberkahi ya. Para asatidah, para santri yang saya hormati, maka menghargai waktu itu tentu kita harus menjaga segala kenikmatan yang sudah dilampaui selama 7 tahun itu supaya kita ini tidak lupa asal usul kita. Ya. Waktu memang tidak akan pernah kembali, tetapi apa yang menjadi asalnya dari 7 tahun berjalan ini itu jangan dilupakan. Jangan sampai santri yang baru datang ataupun baru nyantren di pesantren ini tidak tahu bahwa 7 tahun yang lalu gak seperti ini. Dulu ketika lapangan ini belum komplot, ketika kamar mandi itu ya apa adanya, ini harus tahu santri. Ini jangan dilupakan ya. Bahkan terus disampaikan bahwa pesantren ini, Tahfidzul Quran ini, kita ini berdiri atau didirikannya pesantren ini atas betul-betul perjuangan dan pengorbanan kita semua ya. Hakul yakin semua kebaikan, semua dedikasi para asatid-asatidnya insya Allah tidak akan pernah menjadi sia-sia. Tidak akan pernah menjadi sia-sia. Kalau melihat hasil mah, itu mah gimana Allah nanti maunya. Kalau hasil mah, ufawwidu amri ilallah. Yang dosa itu kalau kita berhenti, tidak bergerakkan. Nah, ini jangan sampai lupa. Apalagi saksi-saksinya masih hidup sini kan. Ah, Ustaz, siapa? Ustaz Rizki, misalnya cerita tuh, siapa yang paling awal? Ustaz Rizki, berarti Ustaz Rizki tuh. Suatu alam, oh itu apa sih? Ya. 7 tahun kita baru menatap begini, oh bagus ya. Setiap ada tamu dibawa ke dalam, tadi aja siang aja, oh besar sekali Ustaz. Lupa bahwa kita dulu gak sebesar begini. Kita gak akan pernah merasakan bagaimana menghargai waktu kalau kita tidak pernah menengok ke belakang dulu. Memang waktu gak akan pernah kembali, tapi jangan pernah melupakan apa yang telah kita lakukan dari 7 tahun ke belakang. Hah? 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 Ya. Jangan dilupakan ya. Bagaimana perjuangan-perjuangan pengorbanan semua para asatidz sini, bahkan para alumni-alumni awal ya. Luar biasa sekali. Sampai kemudian pada detik ini kita bersyukur alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, sudah 300 santri. Ya, sudah 300 santri. Ada tadi tamu siang 4 tahun ngerintis pesantren baru 18 santri. Ya. Kita nambah gampang banget kayaknya. Ya. Ini 4 tahun berjalan baru 18. Ya, itu pun masih udah mudab-dabina. Udah getar-getir kiai ya. Tapi kita bersyukur, kita alhamdulillah hari ini ya. Maka para hadirin, para asatidah, para santri yang kami hormati, hidup ini kan sepertinya Allah itu memutar kita gitu ya, untuk
mencapai satu tujuan itu kita tuh diputar-putar gitu. Untuk nyampe satu tujuan memang harus putar-putar. Kenapa harus diputar oleh Allah? Supaya kita merasakan ketika sampai pada tujuan. La in syakartum la zinanakum wa in kafartum inna madzab. Nah itu nanti disebut ketika sampai tujuannya, kita ini menjadi hamba yang syakur atau menjadi hamba yang kafur. Tapi memang begitu, harus diputar dulu. Ya. Untuk mencapai tetap gitu satu tujuan ini. Banyaklah cerita dari kawan-kawan kita ya. Ke sana kemari, jadi ini, jadi itu, jadi ini, muter, ini gagal, terus muter. Ujung-ujungnya kembali juga ke kelas juga, ngajar juga. Jadi memang Allah tuh muter-muter. Dan begitulah kita nantinya, dan antum semua ketika keluar dari pesantren ini, ya menjalani. Antum akan nanti diputar oleh Allah. Hidup antum akan diputar terus kemana. Ya. Jadi tidak semudah kemudian hari ini mau ke Bogor sudah tahu tujuan ke Bogor, tapi jalannya benar-benar sudah tahu. Allah akan putar. Ya. Allah akan putar. Nah, dan itu harus dijalani. Ya. Muhasabah misalnya kawan ustaz yang sudah hafiz Quran ketika di Madura Del Alamin. Kemudian bertahun-tahun terjadi menjadi pegawai bank, ya putar-putar sini, putar-putar sini. Pada ujungnya balik-balik juga jadi ya begitulah, ya mungkin hikmahnya satu saat nanti antum keluar di pesantren ini, ya cobaan nih kita harus muter dulu, muter baru. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, maka menghargai waktu itu tadi ya, kita respect ya, muhasabah. Ya, banyak cerita dan saya kira dengan waktu yang sempit ini tidak banyak yang kita ceritakan, tapi santri harus tahu. Ya, harus tahu. Bahkan pun pesantren yang punya album-albumnya, nah itu dilihatkan pesantren. Itu juta tahun kita enggak mungkin. Ya. Ya. Asar nikmatnya itu kerasa, ya. Baik. Kemudian 7 tahun sudah pesantren ini berdiri dan akan terus bertambah ke umur yang ke-8, 9 sampai hatta yaumul akhir. Maka antum ini para santri dan khususnya para asatidz kita semua ini adalah harus berniat bahwa kita di pesantren ini, tidak di lembaga lain, kita dititip di lembaga yang namanya pesantren ini, tidak lain adalah kita mempunyai misi sebagai kader-kader umat. Antum kenapa tidak dititip, tidak dididik di lembaga lain, boarding school? Ingat pesantren itu punya ciri khas yang tidak sama dengan yang lain. Apa? Ya, kita ini kader umat, kader dari agama ini. Siapa yang akan memperjuangkan agama ini? Kalau kemudian tidak orang-orang yang keluar dari kawahnya, candra di mukanya, dan itu adalah pesantren, maka setiap santri yang disantrenkan itu adalah dia menjadi kader-kader umat, kader-kader agama, pejuang-pejuang agama. Ini antum harus tahu, ya, bahwa kita ini adalah kawadirul ummah. Nahnu kawadirul ummah. Harus siap. Mau enggak mau harus siap. Kita semua adalah kader agama, kader umat. Ya, apalagi dengan hafalan Quran kita, masya Allah. Ya, Allah akan mempertanggungjawabkan dengan hafalan kita. Ya, maka antum punya tanggung jawab untuk mengkaderkan umat menjadi hufadzul Quran. Dan harus kawadir. Kemudian
Setelah menjadi kawan rumah, maka kita menjadi khudamun ummah. Menjadi pelayan agama. Menjadi pelayan umat. Ya. Bukan dilayani umat. Bukan dilayani umat. Kita yang melayani. Dan inilah resep bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil dakwahnya dalam hanya hitungan 23 tahun. Karena beliau tidak pernah dan tidak mau bahkan menolak beliau ini dilayani oleh umat. Tapi beliau melayani umat. Ini antum harus siap. Begitupun di pesantren ini. Dalam skup Ustaz Tarik, agar tidak melebar skupnya ke pesantren ini. Maka antum, kita, saya, Ustaz Bai, semua para asatidz di sini, ya kita ada manfaat ini. Ya. Kita yang kemudian sudah berniat nawaitunya wakaf untuk pesantren ini. Apalagi saya, apalagi Ibu Desi, apalagi Ustaz Bai. Kenapa? Lah kita nasabnya sudah jelas. Ya. Kita nasabnya orang tua kita, ya kiai. Kakek kita, ya kiai. Mau kemana? Maka kader wakaf yang pertama adalah ahlul bait. Itu sudah ahlul bait itu. Ya. Yang kedua adalah asatid begini, asatid kita. Ini kan yang sudah lama Ustaz Rizki, alhamdulillah sampai punya anak berapa sendiri. Hah? Ya, Ustaz Syukur udah cucu ya. Artinya Ustaz Supri yang lain, jangan mengikrarkan saya bukan kader. Loh enggak, antum ini kader umat, kader mahat kita. Kenapa? Buktinya antum mahabbah kepada pondok ini. Antum mahabbah kepada pesantren ini. Maka siapapun yang kemudian ikut andil berjuang di pesantren ini, baik karena dia nazarnya, nawaitunya wakfan, sebagai wakaf, saya wakafkan diri saya, ataupun sebagai mahabbah dia kepada pesantren ini, ya, puluhan tahun gitu ya. Pesantren ya, sampai udah punya cucu atau gini ya, yang kalau bisa guru senior itu alhamdulillah. Ya. Padahal orang itu, orang yang idealis, dia pasti akan berpikir tidak selamanya dia menjadi ekor. Orang idealis pasti akan berpikir ingin menjadi kepalanya. Maka tidak mungkin ada dua kepala dalam satu tubuh. Itu rata-rata biasanya keluar. Keluarnya bukan karena apa, keluar karena memang dia ingin kiprahnya, ingin berperan lagi, dia bikin pesantren. Kan itu kan positif itu mah. Ya. Keluar positif, ada yang begitu. Tapi kita lihat Ustaz ini masya Allah, ya betah gitu ya. Ustaz Mulyadi, alhamdulillah betah gitu, ya meski mudab-dabin hampir gitu ya. Ya, tapi alhamdulillah, ya Ustaz, ya menganggapnya tidak ada kehadiran kita hari ini, keberadaan kita pesantren ini selain karena mahabbah kita kepada pesantren, dan mahabbah kepada pesantren ini adalah ya kader dari pesantren. Ataupun karena muazofah saja gitu, karena tugas saja, nggak apa-apa. Ada orang ikut mengabdi di sini ya karena tertuntut kewajiban saja, akhlak nggak masalah ya. Karena semua motivasi yang ikut berjuang di pesantren ini tidak bisa ya dipaksakan untuk diseragamkan. Ya, nanti misalnya sini ada siapa Ustazah Nadia, ya sudah izin pamit, ah kan apa salah, kan udah selesai S2 nya bisa, saat sudah gugur sudah, saya misalnya S2 nya saya mau pulang, nggak masalah. Pesantren insya Allah tidak akan melupakan dedikasi hikmah antum kita semua, ya tidak melupakan, ya. Itu ya, jadi kita adalah kawadirul ummah, kita menjadi khudamul ummah ya. Baik, nah kemudian tentu kita melihat 7 tahun
pengabdian kita di pesantren ini yang macam-macam, macam-macam. Misalnya kalau sudah umuran saya, Ustaz Tubagus, Ustaz Rizki, Ustaz siapa? Supri. Ini enggak berbeda dengan guru-guru pengabdian. Apalagi yang baru ngabdi tahun ini, yang baru lulus kemarin, itu jelas berbeda. Oh, beda gimana Ustaz? Nah, maksudnya begini. Kalau guru pengabdian kan anggap yang baru lulus kemarin, dibanding Ustaz Supri yang udah berguru kemana-mana, jauh atau ilmunya, ya kan? Jadi jauh. Maka pesantren ini tidak mengharapkan dari pengabdian yang sekarang ini dan itu melebihi dari ilmu yang kita harapkan. Apa? Oh, baru lulus kemarin, mau ngarepin ilmu gimana sih baru lulus kemarin, baru juga berguru satu di sini. Nah, maka yang diharapkan dari pengabdian sekarang itu apa? Harokahnya. Harokahnya, apa tuh harokah itu? Ya gerakannya, mobilisasinya. Nah, maka kalau ada guru pengabdian selama ngabdi nang cici wae, diem mulu, kaslan. Lalu apa yang diharap? Oh, pesantren juga gak mengharap ilmumu. Kenapa? Oh, ilmumu baru kemarin gitu, mateng juga belum. Maka yang diharapkan dari pengabdian yang muda, muda ini adalah harokahnya, geraknya. Berbeda ketika dengan saya, Ustaz Bai, Ustaz Rizki, Ustaz Supri, beda. Kalau kita bukan lagi harokah, itu sudah harus ilmu, harus akhlak. Jadi punten kalau sekiranya Ustaz Supri ya dengan umurnya sekarang tidak seharokah dulu, karena memang bukan makomnya lagi, pengabdiannya model begitu. Ya, Ustaz Mulyadi sudah hampir mau S3. Harokahnya tidak harus seperti dulu lagi. Kenapa? Sudah berbeda. Maka yang diharapkan dari orang-orang yang sudah menuntaskan ilmunya semakin tinggi itu adalah ya keberkahan dari ilmunya. Fahim Tuhan ya. Jadi ini tolong dicatat ya. Jadi model pengabdian itu macam-macam ya, motivasinya macam-macam ya. Oleh karena itu ya, letakkan diri kita pada tempatnya, sadari dengan sepenuhnya kita ya, untuk apa kemudian hari ini kita mengabdi pesantren ya, tuh, dan kemana hari ini kita akan membawa pesantren ini dengan pengabdian kita gitu, ya. Jadi itu ya, para hadirin wal hadirat, para asatidah, terima kasih untuk apa, peluang atau diberikannya sambutan dari ya. Terima kasih, jazakumullah. Mungkin sekian sekilas lah ya, sesingkat Ustaz menyampaikan tausiah lah, apa nasihat lah gimana. Itu yang bisa saya sampaikan dalam milad ke-7, di umur yang ke-7 di Mahat Tafid ini ya. Sekian, jazakumullah. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.